Coba kawan-kawan perhatikan foto berikut ini. Nah, dari foto tersebut terlihat sebuah pemandangan pohon-pohon dan di belakangnya terdapat latar hitam. Itu merupakan foto yang lama yang kelihatannya biasa saja dan tidak ada momen apapun di dalamnya. Ternyata fakta yang mengejutkan dari foto tersebut adalah yang di belakang tersebut adalah awan panas yang dihasilkan dari Gunung St. Helens pada saat erupsi. Nah, fakta yang mengejutkan dari foto tersebut, ternyata foto tersebut diambil oleh seorang fotografer yang bernama Robert Lambert yang pada saat itu memoto ataupun memotret gunung api yang sedang erupsi. Fakta yang mengejutkan berikutnya, ternyata Robert meninggal dunia pada saat itu karena terkena awan panas. Robert dengan sekuat tenaga melindungi foto ataupun film dari foto tersebut agar tetap bisa dipublikasikan. Nah, sungguh menyeramkan dan mengejutkan bukan? Jika suka, silakan follow dan subscribe.